panen. Mau panen turuk. Hari ini aku mau petik turuk. Ikutin terus. Ikutin terus ya. Oke. Nih sahabat tani, sampai pohonnya tuh nggak kuat ya nahan buah-buahnya ini tuh. Nih, duh, bentar pakai gunting nak, pakai gunting. Ya kita gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, susah banget. Wow. Pegangin Al. Kita panen ya semuanya aja. Wow, gede banget nih. Nih lihat nih. Tiga. Baru dua ya. Dua ya guys. Tiga. Tiga empat. 1 kilo. Wow, gede banget. Serius ini. Al, ini pegangin Al. Nah, di sini aja sambil dipegangin. Ya ini. Mulus. Mulus banget ya nih guys. Mulus banget guys. Udah berapa? Berat nak? Berat nak? Berat. Pegang. Mana Pak Mandor? Aku mau yang kecil-kecil. Ya lihat ya, tuh. Ya. Pahit. Pertama. Lihatin tuh di ujungnya nih ada 3 ya. Kita panen aja semuanya. Ayo kita buka sekarang Mama. Asyum pertama. Bisa dibagi-bagiin nanti ke guru Yupi. Enggak mau. Jadi 2 deh. Enggak mau ke guru Yupi, enggak mau. Bagiin ke siapa aja? Dari makan si Aap. Ini asli ya. Ini ayah jeruk. Tuh, ini namanya jeruk nagami ya. Lumayan meskipun sedikit. Kemakan terus ya. Bismillah. Berbunga terus. Wow. Lihat nih calon bunga-bunganya ya, tuh yang putih-putih ini ada lagi juga banyak, lumayan ya, nanti generasi berikutnya bakalan banyak banget nih. Langsung aja di sini ya petiknya, 1 2 3. Wow, sambil kita pruning. Susah banget ya. Mama langsung dimakan. Ayo dicuci dulu. Pruning ya habisnya. Miring. Itu. Kalau motong. Tuh. Tapi gak lurus. Apanya? Batangnya miring runcing. Oh gitu. Tips ya kalau mau motong batang jeruk itu. Mama. Miring, jangan lurus. Kenapa harus miring? Tuh lihat. Ya, ini udah gede-gede. Duh. Duh. Lurus mah. Waduh. Ini masukin dulu ya. Waduh, duh. Gede banget. Duh, gede banget. Udah. Oke, udah. Cuci yuk. Udah cuci ya. Ya tuh. Ya senang. Guys. Nih guys. Panen cacing juga tuh, pantesan ya kotoran cacingnya tuh besar-besar kayak gitu tuh, lihat tuh kayak yang di kursi itu kotoran cacing ya nih.
cacingnya aja segede-gede gini. Ngebongkar polybag-polybag strawberry yang udah beneran gak bisa diselamatin tuh kayak gini. Kita bongkar. Tepatnya cacing ya. Itu udah buat polybag itu. Yang ini ada gak ya? Belum ada. Kalau dapat cacing kayak gini, ya udah kita timpukin aja lagi sama tanah ya. Buat habitatnya dia ya. Jadi jangan dipisahin. Coba ya, dua lagi, berapa lagi, bentar. Ada enggak? Cacingnya lagi. Gembur banget kan, karena di polybagnya ini ada cacing, itu sebagian enggak ada ya. Yang ini enggak ada juga, tapi gembur ya tuh. Hidup ya tanahnya ini. Menghidupkan tanah tuh ya cukup dikasih material organik, salah satunya sekam padi yang udah dibakar dan cacing itu sendiri. Ini coba satu lagi. Kebiasaan Teh Yustin kalau mau ngepolybagin biasanya di bawahnya disimpan kayak ada daunan ya, ini daun bambu ya. Tuh. Udah mau hancur. Belum ada juga ya. Jadi tadi polybag pertama sama kedua, ini akarnya. Simpan juga di sini, nanti hancur sendiri. Ya, baik dulu. Bye bye. Ini strawberry-nya udah berem-berem ya, ini udah putih-putih. Udah putih-putih. Ini udah gede-gede ya, ini udah gede. Lihat mayat gede tuh. Oke. Satu lagi gede. Satu lagi gede lagi. Satu lagi gede. Tuh, satu lagi gede mah tuh.